tapi juga mempunyai multiplier efek yang banyak terhadap kesejahteraan rakyat. Kita juga ingin government kita tidak hanya jago kandang, tetapi berani menyerang ke negara-negara yang lain dalam rangka mengembangkan kekuatan ekonomi nasional kita. Oleh sebab itu, bulan yang lalu saya minta peta jalan roadmap yang jelas untuk mewujudkan sebuah bumn kita yang kuat, yang bijak dan berani bersaing dalam menghadapi era persaingan yang semakin kompetitif. Saya meminta disusun sebuah peta jalan untuk dalam bentuk sebuah super holding atau dimulai dulu dengan virtual holding, tapi ini memang harus segera diputuskan agar kekuatan BUMN dan perincian itu betul-betul bisa segera dilakukan, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia dengan langkah-langkah restrukturisasi, kemudian fokus ke bisnisnya apa, kemudian kalau perlu juga di melakukan right sizing, modernisasi,